Dengan kadar keperluan hidup yang semakin mendadak dan juga harga-harga benda yang semakin tinggi, alangkah baiknya sekiranya kita tidak perlu bazir duit untuk bertukar-tukar smartphone setiap tahun. Ha, tapi pasti ada yang tertanyakan, ada tak smartphone yang sentiasa mendapat kemaskini terbaru dan juga ciri keselamatan yang terkini? Apa khabar semua, Jason Smashbox di sini, kawan borak-borak gadget anda. Di video ini, kita akan lihatkan Nokia G21, smartphone terbaru daripada Nokia yang mempunyai spesifikasi yang padu, lagi menjimatkan duit dan menenangkan minda sebab ia mempunyai ciri keselamatan yang mantap. Reka bentuk untuk Nokia G21 ini adalah sangat menyegarkan sebab ia adalah berlainan berbanding dengan model-model Nokia sebelum ini. Dengan model ini, kita boleh rasakan kemodenan reka bentuk peranti Nokia yang bakal tiba di masa depan. Tahukah anda, dengan desain baru ini, G21 adalah 5% lebih nipis tapi ia masih mengekalkan kesemua ciri-ciri ketahanan dan juga keselamatan yang diperkenalkan oleh Nokia sebelum ini. Inilah yang dipanggilkan inovasi. Tidak kira smartphone budget ke smartphone flagship ke, mereka memang mengekalkan janji diorang untuk memfokuskan ketahanan dan juga desain yang moden. Saya amat sukakan bahagian belakangnya yang ada tekstur garisan yang selesa digenggam. Skrinnya besar, 6.5 inci pula, terang, jelas dengan warna yang amat terserlah. Ada pula kadar penyegaran 90Hz, Ciri ini bukan lagi ciri untuk golongan kayangan, tapi untuk semua-semua kita orang, tak kira harga. Dengan skrin besar dan juga kadar penyegaran sehingga 90Hz, anda pasti ragu-ragu tentang hayat bateri, kan? Tak payah risau sebab diorang katakan yang G21 daripada Nokia ini boleh tahan berturut-turut selama 3 hari. Aku pun macam first time I lihat kan ada smartphone Android yang boleh tahan selama 3 hari berturut-turut. Yang paling maksimum pun I lihat ada yang boleh tahan sehari setengah sahaja. So maksudnya apa? Maksudnya kita boleh gunakan Nokia G21 ini seperti biasa, tapi apa yang penting, tak payah bawa power bank, tak payah bawa charging kabel semasa kita keluar rumah. Nak berkelah di hujung minggu? No problem. Ingat tak I cakapkan yang kita boleh jimatkan duit dengan menggunakan Nokia G21? Sebab mereka menjanjikan kemaskini keselamatan setiap bulan sehingga 3 tahun. Untuk perisian Android pula, boleh dapat versi terbaru selama 2 tahun. Maklumlah kan, dengan aplikasi perbankan yang kini ada di smartphone dan proses transaksi pembayaran e-wallet yang semakin popular, ada pula banyak kes penggodaman, penipuan digital dan sebagainya. So dengan semuanya yang terbaru dan juga kemaskini yang terkini, memang kita tak payah tukar-tukar phone, dan tiada masalah akaun kena hack lah dan sebagainya. Disebabkan ciri-ciri dan juga spesifikasi sudah pun terkini dan juga tercanggih, bolehlah kita cimat duit, beli aiskrim kat pakwe, makwe, bawa diorang pergi shopping dan sebagainya. Lupa nak cakap, phone ini kukuh juga, tak rosak-rosak pun walaupun digunakan bertahun-tahun. Last soalan cepu emas, kamera pula macam mana? Sebab kamera memang penting untuk kita orang kan, sebab nak layan Instagram lah, nak Facebook lah dan sebagainya. Kamera untuk G21 ini ada panel 3 lensa. Lensa utama sensor 50MP, lensa makro 2MP dan ada juga lensa portrait. Ada juga mode malam dan juga mode super resolution untuk mengambil gambar dengan detail ataupun butiran yang sharp gila. Jom kita lihatkan beberapa gambar yang diambil menggunakan Nokia G21. Dengan ciri-ciri best dan juga kemaskini sehingga 3 tahun, desain yang moden dan juga kukuh, Nokia G21 ini memang berbaloi, sebab harganya memang best sekali, cuma RM
7799. Memang tak ada phone lain okey yang setanding di kategori harga ini. Untuk maklumat lanjut, okey, sila klikkan pautan yang saya sudah letakkan di bawah video ini. Ah, pergi scroll-scroll, klik-klik, okey. Sekiranya anda suka video gadget-gadget macam ni, jangan lupa untuk langgan ke channel ini, tekan butang merah di bawah video, sharekan video ni kepada kawan-kawan ataupun family anda yang nak belikan phone budget tapi boleh tahan lama, yang tak rosak-rosak phone, okey? Ha, itulah dia, share video ni kat diorang dan ikuti saya di Twitter, Instagram dan juga di TikTok. Nama saya @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo!